وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Matalil Huda Terasa, yang terhormat segenap Dewan Juri Madrasah Aliyah Matalil Huda Terasa, yang terhormat segenap Dewan Juri Madrasah Aliyah Matalil Huda Terasa, serta teman-temanku yang insya Allah dirahmati Allah, amin. Allahumma. Saya di sini wakil dari kelas 10 kelas 1 yang akan berbicara tentang persatuan. Mesti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata persatuan, bukan? Lalu apa sih arti kata persatuan menurut kalian? Persatuan berasal dari kata satu yang artinya utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan itu pula mengandung arti bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan nasional, di mana persatuan dan kesatuan nasional tersebut terbagi menjadi tiga kategori. Ada yang tahu? Yang pertama, persatuan umat Islam yang dikenal dengan Ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, persatuan warga negara yang dikenal dengan Ukhuwah Wathaniyah. Yang ketiga, persatuan umat dunia yang dikenal dengan Ukhuwah Basyariyah. Dalam konteks yang pertama tadi, Allah memerintahkan kepada umat Islam dengan firman-Nya Quran surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya, dan berpeganglah kalian semua pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Quran surat Ali Imran ayat 103. Janganlah kalian sekali-kali bercerai-berai, karena kalian mesti tahu bukan betapa indahnya, betapa merdunya kehidupan yang penuh dengan persatuan. Apabila kita telah bersatu meskipun berbeda ras, suku, agama, bahasa ataupun itu, apabila kita telah bersatu dan menegakkan akidah dan kebenaran bersama, sekuat apapun itu yang akan menghancurkannya tidak akan mampu menghancurkannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'du, yang artinya, seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti satu bangunan, yang lainnya menguatkan yang lain. Maksudnya adalah mukmin satu dengan mukmin lainnya itu saudara. Apabila satu merasakan sakit, maka yang lain juga akan merasakan sakit. Apabila satu merasakan bahagia, maka yang lain juga akan merasakan bahagia. Benar bukan? Mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita mulai dari sekarang, mengingat bahwa kehidupan yang penuh dengan persatuan sangatlah indah. Mari kita galang dengan berpedoman kepada persatuan, berpedoman kepada Al-Quran, dan yang paling terpenting adalah taat, bertakwa, serta menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hal yang sangat penting. Apabila datang kebenaran, pasti akan hancur kebatilan. Sekuat apapun kebatilan itu, pasti akan hancur dengan kebenaran. Sekian dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.